Selamat datang di channelku kembali. Hari ini kita akan bikin blog kelima ya. Jadi ini adalah blog kelima dan yang kemarin itu adalah ini ya terakhir ya. Ini blog keempat yang kemarin. Jadi sekarang aku mau bikin untuk blog yang kelima. Jadi ini nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini nanti kita akan bikin 16 buah blok ya, sama seperti ini bloknya ya, bentuknya akan seperti ini dan nanti totalnya itu adalah 16 buah, jadi 16 seperti ini ya. Nah, untuk cara motongnya itu aku ada dua cara ya. Jadi untuk yang warna biru ini untuk backgroundnya ya biru. Itu kalian bisa menggunakan dengan ukuran 5,5 inch x 5,5 inch. Nah, 5,5 inch x 5,5 inch itu seperti apa? Nah, seperti yang kemarin kalau kalian nonton video yang sebelumnya, ya itu seperti ini. Jadi nanti dia akan membentuk kotak seperti ini ya. Aku contohkan dulu. Ini ada dua cara ya. Ini cara pertama ya. Cara pertama yang aku lakukan adalah ukuran 5,5 inch x 5,5 inch. Aku singkirkan dulu di sini biar gampang ya. Nah, ini adalah ukuran 5,5 inch x 5,5 inch ya, seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi bentuk kotak seperti ini. Nanti kalian potong dari ujung ke sini, terus nanti potong lagi dari ujung ke sini. Ya, ini ukuran 5,5 inch x 5,5 inch ya. Ini juga yang biru ini sama ya, teman-teman. Ini sama ukurannya 5,5 inch x 5,5 inch ya. Dan cara kedua adalah ini cara kedua itu kalian bisa juga potong dengan menggunakan ukuran 3,7/8 x 3,7/8. Jadi caranya seperti ini. Nah, kalau untuk cara yang gampang mungkin ya ini lebih mudah ya karena hanya potong satu kali dari sini ke sini. Nah, ini adalah dari sini ke sini itu 3,7/8 x 3,7/8 ke sini ya. Ini bentuk kotak juga seperti ini. Nanti kalian potong dari sini ke sini ya, dari ujung sini ke sini ya. Jadi nanti seperti ini jadinya. Jadi ada dua cara ya. Cara pertama yaitu ini ukuran 3,7/8, kalian bisa menggunakan cara ini ya. Cara yang kedua 3,7/8 x 3,7/8, ini juga sama ya, yang ini juga sama. Kalian juga boleh cara memotongnya seperti ini, 3,7/8 x 3,7/8 square, nanti dipotong dari sini ke sini akan jadi seperti ini ya. Nah, cara yang tadi pertama itu adalah ini lebih cepat ya, ini cara saya supaya dia lebih cepat bikinnya karena saya memang mengejar waktu ya. Nah, cara yang pertama adalah 5,5 ya, ini seperti ini, nanti aku benarkan dulu di sini. Nah, ini juga sama yang ini ya, jadi nanti kalian nggak bingung ya. Jadi ada cara pertama dan cara kedua ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara pertama itu 5,5 inch x 5,5 inch square seperti ini, dipotong ya dari sini ke sini. Terus nanti kalau sudah ada di dua begini seperti ini, nanti dipotong lagi dari sini ke sini. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadi 4 potong ya. Nah, cara yang kedua tadi adalah dapatnya 2 potong yaitu 3,7/8 inch x 3,7/8 inch. Jadi dipotong dari sini ke sini. Nanti akan jadi seperti ini. Jadi ini ukurannya sama ya nanti ya. Ukurannya akan sama. Nah, kalau untuk bentuknya, ini aku beberkan dulu di sini ya, biar nanti gampang. Seperti biasanya, nih aku bikin desainnya dulu. Bikin desainnya itu kayak gini. Ya, seperti ini ke sini. Ya, biru, ini biru tua, ini backgroundnya sama, ini biru untuk apa? Ada desainnya gitu ya, ada gambarnya gitu yang polos. Ini kalian boleh pakai warna putih ya, ini ya warna putih, warna apa aja yang kalian suka untuk backgroundnya nanti. Jadi ini nanti akan seperti ini backgroundnya ya. Jadi ini akan terlihat bentuknya ya, karena ada warnanya berbeda seperti ini ya. Nah, ini aku kembalikan lagi ke bentuk semula dan nanti
bloknya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi ini dulu ya, ini sama ini disatukan seperti ini ya. Dan ini yang kedua, ya ini A, ini B ya. Saya pakai ABC aja biar gampang ya. Terus ini C ya. Jadi nanti biar gampang. Nah, ini adalah yang D, nomor D ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini bentuknya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, cara jahitnya itu ini aku pisahkan dulu di sini. Ini dua ini aku pisahkan ke sini. Ini aku pisahkan juga yang bagian B aku pisahkan, bagian A pisahkan. Nah, nanti ini sama ini bagian A ya. Ini aku jahit seperti ini. Ini aku balik seperti ini ya, dibalik kayak gini. Nah, pastikan ini sama ya, ujungnya ketemu ujung gitu. Biasanya aku dari ujung sini dulu, aku dari ujung sini ke sini. Jadi nanti dia akan sama ya. Nah, kayak gini ya. Nanti dari sini dijahit, dari sini ke sini zoom 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 zoom, dari sini ke sini dijahit ya. Nanti akan jadi seperti ini. Ini aku sudah jahit tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini ya kalau sudah dijahit ya, kayak gini. Ini dari ini kayak gini dijahit ya, dari sini ke sini ya. Nanti seperti biasa nanti di apa di press gitu pakai jari gitu ya, kayak gini. Nah, jadilah seperti ini nanti ya. Ya, aku contohkan untuk menjahitnya. Jadi masih sama ya kayak kemarin-kemarin ya jahitnya ya. Ini cara saya untuk jahit itu, ini aku jahit kayak gini dulu ya semua, ini satu ya, terus ini aku jahit juga yang ini. Jadi nanti lebih gampang ya. Jadi aku jahit semuanya dulu. Sampai dia selesai ya ini juga. Nah, sudah seperti ini. Sekarang aku press dulu biar dia flat gitu ya. Ini aku pressnya keluar ya. Jadi ini kan posisi apa ini yang bagian luar ya. Jadi aku press gitu keluar gini ya. Jadi dia nanti flat gitu ya. Pakai jari pelan-pelan aja kayak gini ya. Biar dia flat dan bagus. Nah, seperti ini. Ya, ini aku juga sama, lakukan hal yang sama. Nah, ini setelah sudah selesai seperti ini, ya sekarang aku akan potong ininya ya, apa irbaninya, ini kuping-kupingnya di sini aku potong kayak gini ya. Nah, di sini ya aku potong ini ya. Ini aku siapkan ini biar nggak berantakan ya. Potong kayak gini dan yang ini juga. Ya, aku sama potong juga. Nah, seperti ini. Nah, ini jadinya kotak seperti ini ya. Nah, ini juga aku lakukan hal yang sama. Nah, jadi ini nanti aku jahitnya itu kalau sudah jadi seperti ini ya. Ini aku jahit, ini aku taruhlah ini A, B, C, D ya. Jadi ini aku jahit antara A sama D kayak gini ya. Dijahit jari ini dibalik seperti ini kayak gini ya. Nah, nanti baru aku jahit dari sini ke sini ya, kalau kayak gini ya. Nah, kayak gini nanti aku jahit ya A sama D dulu seperti ini, dan nanti yang bagian C sama bagian B ya ini juga sama aku jahit kayak gini dari sini ke sini ya. Jadi nanti akan menjadi setengah gitu. Nah, ini aku jahit A sama D dulu seperti ini. Nah, kayak gini ya, dari sini ke sini, dan nanti akan jadi seperti ini. Aku lihatkan dulu ya sebentar. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Ini aku singkirkan dulu di sini, ini jadinya seperti ini. Nanti ini aku flatkan dulu.
pakai jari gitu. Nah, akan jadi seperti ini. Dan nanti ini juga aku jahit ya, seperti ini dari sini ke sini ya, jadi dua gitu. Nah, ini cara jahitnya adalah ini sudah jadi seperti ini. Sekarang aku jahit ini A, B, C, D ya. Jadi aku jahit dulu antara A sama D ya. Kenapa nggak A sama B dulu? Karena nanti aku kasih tahu kalau sudah aku jahit ya. Jadi ini A sama D dulu aku jahit ya. Jadi ini aku balik seperti ini dan aku taruh kayak gini ya. Nah, ini aku jahit ya dari sini ke sini. Jadi ini pastikan kalau ini sama posisinya ya. Nah, aku jahit dulu kayak gini. Sekarang bagian B sama bagian C ya, aku balik seperti ini dan nanti aku jahit dari sini ke sini ya. Ya, aku putar balik seperti ini. Nah, sekarang waktunya aku jahit. Nah, aku jahit dulu ya. Sudah seperti ini, sekarang aku gunting dulu. Nah, ini aku buka seperti ini. Dan aku seperti biasa di press gitu pakai jari ya. Ini bagian bawahnya ini ke kanan ya. Ke arah kanan. Dan ini yang satunya. Ini yang satunya itu ke arah kiri ya. Ini yang bagian bawah ini ke arah kiri. Jadi ini di apa buka seperti ini terus di press pakai jari. Nah, sudah seperti ini. Ini nggak usah di apa potong ya benangnya karena nanti biar gampang aja seperti ini ya. Dan nanti kalau kalian bisa lihat seperti ini posisinya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini benang ini nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Kalau kalian susah boleh dipotong juga, tapi saya nggak dipotong seperti ini ya. Sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang aku balik kayak gini. Nah, seperti ini. Dibalik. Jadi makanya ini nggak aku potong benangnya biar lebih gampang. Nah, sekarang aku jahit nih. Nah, seperti ini. Kenapa ini aku itu ke kanan dan ke kiri? Karena nanti kalau setelah di ini kalian bisa lihat ya, ini bagian ini ke kanan, ke arah kanan, dan ini yang satu ke arah kiri. Jadi nanti kalau sudah di jahit seperti ini, jadi dia berlawan arah ya, ke kanan dan ke kiri ya bagian bawahnya. Nah, sekarang untuk aku jahit seperti ini ya, kayak gini aku jahit dari sini ke sini. Nah, untuk bagian tengahnya ini kalian bisa, ini aku gunting saja ya biar gampang ya, biar kalian bisa lihat. Aku gunting aja. Nah, ini teman-teman. Ini adalah poinnya. Poinnya itu di sini ya, di sini sama di sini. Biasanya aku pakai jarum pentul juga bisa kayak gini. Jadi nanti dia akan ketemu. Nah, seperti ini ya. Kayak gini di apa jarum pentul gitu. Nah, ini yang bagian satu juga sama ya. Ini bagian poinnya di sini, bagian titiknya di sini. Ini aku jarum pentul kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan sama ya. Ini aku pastikan ini lurus dulu kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini ketemu poinnya, sekarang aku kunci ya, dikunci kayak gini. Nah. Jadi nanti dia akan ketemu poinnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang aku jahit dari sini ke sini ya. Biasanya jarumnya agak jauhan dari sini ya, dari kaki itunya, jadi nanti nggak kejahit. Ini pelan-pelan aja, biarkan aja jarum pentulnya nggak usah dilepas ya, sampai dia terjahit. Nah, kayak gini. Nah, baru ini saya lepas jarum pentulnya kayak gini. Jadi nanti dia akan ketemu poinnya atau titiknya ya. Nah, ini aku lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita coba buka ya. Seperti ini. Param. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau pakai jarum pentul itu dia akan ketemu poinnya di sini. Kelihatan nggak ya? Seperti ini. Jadi ini antara titik ini ketemu semua di sini ya. Jadi makanya pakai jarum pentul itu biar lebih mudah.
Biasanya apa saya kadang nggak pakai jarum pentul karena bisa diraba gitu ya. Kalau sudah terbiasa bikin kuil itu biasanya bisa diraba pakai jari gitu ketahuan ya. Tapi lebih mudahnya sih memang pakai jarum pentul. Jadi dia apa ketahuan ini ya poin-poinnya ini jadi ketemu di sini ya seperti ini. Jadi ini apa segitiga gitu ya ketemu ya. Nah, akan seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini biasanya itu aku perhatikan bagian bawah. Bagian bawah ini kalau ditekuk kayak gini ya, dilipat seperti ini ke arah ini semua, nanti dia di sini agak mengganjal ya di sini ya. Jadi nanti aku caranya itu aku buka kayak gini. Aku buka dulu kayak gini. Nah, jadi nanti dia apa akan berlawanan arah kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini aku buka juga di sini. Biasanya ini kan kejahit ya. Ini aku lepas dulu jahitannya di sini, bagian ini bawah. Nah, biar nanti dia bisa dibuka gitu ya. Nah, ini arah ke kanan, ini arah ke kiri kayak gitu ya. Jadi apa? Nanti nggak salah ke itu, kejahit ya. Ini aku balik dulu sebentar ya. Ini jadi bagian bawah itu dia akan ke kanan dan ke kiri ya. Jadi dia nanti di bagian atas itu dia tidak mengganjal gitu ya. Jadi dia flat bagus. Nah, setelah ini aku press kayak gini pakai jari ya. Biar dia lebih flat lagi. Jadi pelan-pelan aja. Nah, akan seperti ini teman-teman jadinya ya. Nah, nanti aku baru mulai jahit semuanya. Jadi seperti ini ya jadinya. Nah, nanti kalian akan bikin ini 16 buah ya. 16 buah untuk blok 5 ini. Nah, kayak gini ya. Gampang ya, mudah kan bikinnya ya seperti ini. Nah, sekarang aku lanjutkan lagi untuk apa bikin semuanya sampai dia selesai ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir sudah aku jahit. Dan ini teman-teman, ini sudah jadi semuanya. Ada 16 ya totalnya ya. Blok 5 ini ada 16 buah seperti ini. Ya, dan ini aku mau bikin untuk blok yang ke-6. Itu yang ke-6 itu lebih mudah karena ini kan sudah bikin banyak ya. Jadi aku yang blok 6-nya aku akan bikin yang mudahnya dulu aja. Jadi ini semuanya totalnya 16 ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini blok 5-nya ya. Nah, sekarang aku mau lanjut lagi untuk yang blok ke-6. Biar gampang ya. Ini blok ke-5-nya aku taruh di sini, ini sudah selesai. Dan sekarang aku mau lanjut lagi untuk blok yang ke-6. Nah, ini dia. Nah, ini yang untuk yang blok ke-6 ini sudah aku potong tadi ya. Seperti ini. Nah, ini nanti memerlukan itu 8 buah ya. 8 buah untuk blok yang ke-6. Nah, ini nanti ini aku potong tadi 4. 4 potong itu. Jadi ini 4 square gini. Jadi ini cara motongnya tadi aku ukurannya ini 6 7/8 inch ya. Nah, square kayak gini. Kotak kayak gini 6 7/8 inch ya. 7/8 inch. Jadi ukurannya itu 6 7/8 inch ya. Ini 6 7/8 inch, ke sini juga 6 7/8 inch. Dan yang ini juga sama teman-teman ya. Ini juga sama ukurannya. Jadi tadi aku sudah potong kayak gini ya ukurannya. Nah, kayak gini ya. Jadi ini sama ya, yang warna orange juga sama. Jadi ini kalau sudah dipotong square gini terus dipotong ya dari sini ke sini ya. Jadi jadilah seperti ini ya. Ukurannya itu 6 7/8 ya. Kali 6 7/8 inch ya. Nah, ini bentuknya itu akan seperti ini, teman-teman. Ini nanti akan bikin 8 blok. Jadi ini aku tumbuk di sini. Jadi ini ada 8 ya, yang pink dan yang biru ini juga ada 8 ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini.
Nah, kayak gini. Kalau ini gampang sekali ya, blok yang keenam ini gampang sekali. Ini tinggal nanti aku ambil satu seperti ini sama ini ya. Aku ambil satu dulu ini soalnya ada agak itu ya biasanya lengket gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini digabungkan ke sini ini aku balik seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, nanti aku jahit dari sini ke sini ya. Jadi seperti ini gampang sekali yang blok ke-6 ini. Ya, sekarang aku langsung jahit saja. Nah, seperti biasa ini aku dari ujung ini ya, dari ujung sini diratakan dulu, jadi nanti ketemu ke ujung sini. Jadi nanti dia akan sama ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ini aku jahit dari sini ke sini. Akan jadinya seperti ini. Nah, ini aku buka sekarang. Nah, kayak gini. Nah, baru nanti aku flatkan seperti biasa ya, kayak gini. Biar dia rata, di press dulu kayak jari seperti ini ya. Nah, pelan-pelan aja kayak gini, jadi dia nanti kainnya nggak ketarik. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini ada blok ke-6 ya, gampang sekali ya kalau ke blok ke-6 ya. Nah, nanti ini bagian telinganya ini juga sama ya, digunting. Aku gunting seperti ini ya, ratakan ini ya seperti ini. Nah, ini juga bagian sini, ini juga ya aku gunting bagian ini. Nah, kayak ini. Nah, jadilah seperti ini ya. Gampang kan? Kalau yang blok ke-6 ini gampang sekali, karena tadi yang blok ke-5 kan sudah terlalu rumit dan juga banyak bikinnya. Jadi ini aku bikinnya yang blok ke-6 yang mudah saja seperti ini ya. Ini aku lanjutkan lagi jahitnya sampai dia selesai ya. Jadi nanti kita bikin ini ada 8 ya, 8 buah untuk yang blok ke-6 ini ya, seperti ini. Jadi ada 8, jadi potong yang pinknya ada 8, yang birunya juga ada 8 ya. Ini aku sekarang lanjutkan lagi untuk jahit ini berikutnya sampai dia selesai. Nah, ini sudah terjahit semuanya. Nah, sekarang sebelum aku potong-potong benangnya, itu biasanya memang aku flatkan dulu pakai jari seperti ini. Ya, jadi memang memudahkan. Dibanding nanti digunting-gunting satu-satu baru dilipat-lipat begini ya, ditekan-tekan kan dia memakan waktu, jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Baru nanti kalau sudah selesai semuanya, baru nanti aku gunting benangnya dan digunting telinga-telinganya ya. Nah, baru sekarang aku gunting ini telinga-telinganya di sini ya, ininya ya. Sembari aku gunting nanti, jadi aku gunting juga benang-benangnya ya, ini seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi langsung kepotong gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini aku singkirkan dulu di sini. Nah, satu-satu digunting. Ya, jadi memang teman-teman bikin quilt memang harus benar-benar sabar ya, karena banyak sekali yang digunting ya, kecil-kecil seperti ini harus telaten ya. Kalau untuk bikin quilt memang telaten sekali. Kalau saya sendiri memang suka banget ya, maksudnya gimana ya, tertarik aja kalau untuk bikin quilt. Jadi memang senang aja sih, kalaupun kayak gini ya, gunting-gunting kayak gini satu-satu gitu ya. Tapi buat aku sih senang aja, karena memang unik aja sih. Jadi aku bikin ini juga enjoy ya, sembari belajar juga. Makanya ini aku berbagi sama kalian ya, eksperimen aku, pengalaman aku bikin quilt gitu. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat ya buat kalian ya. Kalau misalkan kalian yang suka jahit gitu, mungkin barangkali tertarik dengan bikin quilt kayak gini, selimut atau meja
apa untuk alas meja, taplak gitu ya, atau untuk bantal gitu juga boleh ya. Jadi ini hanya aku sharing aja sih sama kalian. Dan juga apa biar nanti siapa tahu kalian ada yang tertarik ya bikin quilt gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya. Blok ke-6-nya cepat sekali ya. Bikinnya gampang banget. Hanya besar-besar seperti ini ya. Ini ada 8 ya. Dan ini sudah selesai. Jadi, apa untuk blok ke-6 ini mudah dan gampang. Ya, jadi hari ini blok ke-5 dan ke-6. Nanti aku coba lanjut lagi untuk... blok berapa ya, blok besok ya, kayaknya besok aja ya aku lanjut ya, karena sudah agak sore ini. Jadi itu aja ya hari ini, blok kelimanya dan keenam ya sudah selesai semua ya. Jadi ini blok kelima dan juga keenamnya sudah selesai ya. Jadi hari ini itu aja untuk bikin bloknya ya. Ini sudah selesai, nanti bikin bloknya berapa blok aku kurang tahu karena aku belum potong ya. Biasanya aku potong-potong dulu gitu sih. Jadi nanti aku tahu satu hari itu aku dapat berapa blok. Jadi ini hari ini dapatnya 5 sama 6 ya, blok 5 sama ke-6. Jadi hari ini dapat 2 blok dan sudah selesai. Nah, sekarang bisa lanjut lagi besok ya. Jadi sampai jumpa besok lagi ya untuk blok berikutnya. Oke, terima kasih. Gampang ya, mudah-mudahan ini kalian mudah untuk mengikutinya ya. Besok kita lanjut lagi untuk blok berikutnya, oke? Okay? Bye-bye. Ya, sudah gampang ya seperti ini.